Dari video amatir bersumber dari warga ini memperlihatkan saat Syekh Ali Jaber tengah memberikan kajian di satu acara tahfiz Quran pada Masjid Falahuddin Jalan Tamin, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, Minggu sore kemarin. Di tengah kajiannya, Syekh Ali Jaber terlihat di dalam video seorang pria dengan berkaos biru dengan cepat menghampiri Syekh Ali Jaber dan melakukan penusukan. Menyadari hal itu, Syekh Ali Jaber langsung menangkalnya hingga pisau yang diayunkan pelaku menancap di bagian lengan kanan Syekh Ali Jaber. Kejadian itu sontak membuat seluruh jamaah histeris dan menyerbu pelaku serta mengevakuasi Syekh Ali Jaber ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Kirain mau ngasih HP. Saya juga ngeliat dari sana. Wah, teriak-teriak. Orangnya sendirian, Pak, bawa motor. Tiba-tiba naik apa kayak mana dia nusuk gitu? Enggak kelihatan sih dari sana. Saya di sana sih. Nah, memang bawa coba pisau. Coba tanya yang Pak. Memang udah bawa pisau. Bapak iya, katanya mau bawa pisau. Orang katanya pisaunya nancap sih. Akibat kejadian ini, Syekh Ali Jaber mengalami luka tusuk pada lengan bagian kanan. Sementara pelaku masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Bro, ngapa, Bro?